Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Apa kabar anak-anak semuanya kelas 6? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, apakah kalian sudah berolahraga hari ini? Kalau belum, yuk mari kita berolahraga walaupun hanya pemanasan kecil di rumah saja. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang variasi dan kombinasi gerak dasar pada permainan bola besar. Permainan bola besar sangat menyenangkan dan memainkannya dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat. Tubuh sehat merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus kita jaga. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar pada permainan bola basket. Baik anak-anak, ketika bermain bola basket, kamu akan bergerak untuk mencetak poin. Kamu tidak hanya mengandalkan satu gerak. Permainan bola basket memerlukan variasi dan kombinasi gerak dasar. Namun, kamu perlu melakukan berbagai gerak untuk memenangkan permainan. Lalu, apa saja variasi dan kombinasi gerak dalam permainan bola basket? Yuk, kita simak penjelasan bersama-sama. Yang pertama, variasi gerak dasar lokomotor dan kombinasi gerak dasar manipulatif. Yang kedua, variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor. Yang terakhir, variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Ya, itu anak-anak ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita mempelajari materi ini ada 4. Ya, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan bola basket yang benar. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan bola basket dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis variasi gerak non-lokomotor dengan kombinasi gerak manipulatif dalam permainan bola basket dengan benar. Yang terakhir, peserta didik dapat mempraktikkan variasi gerak non-lokomotor dengan kombinasi gerak manipulatif dalam permainan bola basket dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, selanjutnya yaitu 1. Variasi gerak dasar lokomotor dan kombinasi gerak dasar manipulatif. Ya, kalian tentunya pernah melihat permainan bola basket, bukan? Baik secara langsung maupun melalui siaran televisi. Nah, permainan bola basket bertujuan memasukkan bola ke keranjang lawan. Akan tetapi, kamu pun harus mempertahankan keranjang basket sendiri dari lawan agar tidak kemasukan bola. Memasukkan bola ke keranjang lawan dan mempertahankan keranjang sendiri membutuhkan variasi dan kombinasi gerak. Nah, berikut ini beberapa variasi dan kombinasi gerak dalam permainan bola basket. Nah, yang satu, A, variasi langkah dengan kombinasi melempar bola ke keranjang. Nah, di sini ada gambarnya yang A ya, yang sebelah kiri bisa dilihat. Ya, untuk memasukkan bola ke keranjang lawan, kamu harus melempar bola dengan penuh perhitungan. Melempar bola ke keranjang dapat diawali dengan berlari terlebih dahulu. Kamu juga dapat berlari pelan maupun cepat sesuai dengan kondisi permainan. Ya, ini gambar yang A ya. Terlihat gambarnya seseorang sedang melakukan lemparan tanpa berlari. Nah, selanjutnya yang B, variasi langkah kaki dan melompat dengan kombinasi melempar bola ke keranjang. Melempar bola ke keranjang basket juga dapat diawali dengan melangkah dan melompat. Melangkah dilakukan sebagai awalan ya. Melangkah dapat dilakukan dengan cepat atau lambat. Ya, di sini ada gambar yang B, bisa kita perhatikan yang tengah ya, dia melompat kemudian mencoba untuk melempar. Yang terakhir, C, variasi jalan dengan kombinasi menangkap bola. Ya, ketika bermain bola basket,
Tidak setiap saat kamu terus berlari. Ada saat-saat tertentu kalian berjalan, ya. Berjalan juga dapat dilakukan dengan pelan maupun cepat, ya. Berjalan juga dapat dilakukan ke belakang, ke samping maupun serong, ya. Gerak berjalan dapat dikombinasikan dengan menangkap bola, seperti gambar yang Bapak berikan yang seperti ini, yang C, ya. Ini gambar seseorang sedang menangkap bola, ya, begitu anak-anak. Nah, yang kedua, variasi gerak manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor, ya. Gerak lari dilakukan bertujuan untuk berpindah tempat dengan cepat. Dengan berlari cepat, kamu dapat mengejar bola, menangkap bola, mengumpan bola, menggiring bola, dan lainnya. Jadi, menggiring, menangkap, mengumpan, dan melempar bola dapat dikombinasikan dengan gerak lari agar lebih paham. Mari kita mempelajari tentang A. Variasi menggiring bola menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan kombinasi lari, ya. Di sini bisa diperhatikan, ya. Ada gambar Bapak berikan, ya. Tangan mana yang sering kalian gunakan untuk menggiring bola, ya. Menggiring bola dapat dilakukan dengan tangan kiri maupun tangan kanan, ya. Agar dapat menggiring bola dengan baik, kamu perlu mengkombinasikannya dengan berlari, ya, mendribel bola. Di sini Bapak perhatikan, ya, berikan contohnya seseorang sedang melakukan dribel bola, ya. Bolanya ada bola menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri. Selanjutnya, variasi menggiring bola rendah dan bola tinggi dengan kombinasi lari. Berdasarkan ketinggian bola, menggiring bola dapat dilakukan dengan bola rendah atau tinggi. Menggiring bola tinggi, ketinggiannya bolanya di atas pinggang. Sementara menggiring bola rendah, ketinggian bolanya di bawah pinggang. Gerak penggiring bola rendah dan tinggi dapat dikombinasikan dengan lari. Ya, ini Bapak juga berikan contohnya hampir sama untuk menggiringnya. Nah, yang terakhir, yang C, variasi gerak menangkap dan melempar bola dengan kombinasi berjalan. Mengumpan merupakan salah satu bentuk kerjasama tim dalam permainan bola basket. Mengumpan dapat dilakukan dengan cara melempar bola. Ketika mengumpan, temanmu akan menangkap bola, begitupun sebaliknya. Lemparan dapat dilakukan dengan cara melambung, mendatar, maupun memantulkan bola di lantai. Melempar bola dapat menggunakan satu tangan atau dua tangan. Agar bola dapat tertangkap, sebaiknya menggunakan dua tangan. Ya, di sini ada gambar yang pertama. Ya, seseorang sedang memberikan umpan atau passing-passing bola, ya, secara chest pass atau lemparan secara dada. Ya, gambar yang kedua yang tengah ini, seseorang sedang melakukan umpan, yaitu overhead pass, melakukan lemparan di atas kepala. Nah, yang gambar yang ketiga yaitu seseorang dan temannya sedang melakukan passing, yaitu memantulkan bola ke lantai atau disebut dengan bounce pass. Nah, itulah variasi dari lempar, anak-anak semuanya. Selanjutnya yang ketiga, variasi gerak manipulatif dengan gerak dasar non lokomotor. Ya, variasi gerak dasar manipulatif dapat dikombinasikan dengan gerak dasar non lokomotor. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah variasi melempar bola dengan kombinasi menekuk siku, ayunan lengan, dan menekuk lutut. Variasi dan kombinasi gerak ini dilakukan untuk melempar bola ke keranjang basket atau mengumpan. Sebelum melempar bola basket, menekuk siku, kemudian tangan diayunkan sebagai awalan. Menekuk siku dan ayunan tangan dapat dilakukan dengan satu atau dua tangan. Ya, di sini bisa diperhatikan ada seseorang yang melakukan lemparan dengan menekuk siku dan lututnya. Ya, atau pada permainan bola basket biasanya dilakukan pada lemparan jump shoot, ya. Jump shoot untuk melakukan lemparan ke dalam keranjang. Nah, baik anak-anak, materi telah Bapak sampaikan, ya, tadi tentang melempar, melompat, dan menangkap. Nah, selanjutnya, ya, mudah-mudahan kalian paham dan Bapak ingin memberikan sebuah beberapa aktivitas untuk kegiatan kalian di rumah. Yang satu, jelaskan contoh gerakan lokomotor, non-lokomotor,
dan manipulatif pada permainan bola basket. 2. Buatlah video cara memantulkan bola dribble menggunakan tangan kanan atau tangan kiri secara bergantian. Waktunya kurang lebih selama 1 menit. Ya, bisa menggunakan bola apa saja di rumah yang bisa dipantulkan. Terakhir, silakan diupload videonya ke akun YouTube kalian masing-masing. Kemudian saling link YouTube-nya ke akun Google Form sebagai absen. Ya, itu aktivitas kalian untuk di rumah. Jadi ada 2, menjelaskan, kemudian dipraktikkan. Ya anak-anak ya, semangat untuk melakukan aktivitas di rumahnya. Baik anak-anak, demikian yang materi yang dapat Bapak sampaikan. Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat melaksanakan PJJ di rumah masing-masing. Ya, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, demikian yang Bapak dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.